Baik teman-teman, sekali lagi diingatkan buat teman-teman yang masih punya teman yang mau join, yang masih punya teman. Teman-teman yang temannya masih mau join pada acara ini, dipersilahkan bisa mungkin diberitahu di WhatsApp, dipanggil atau di apalah. Karena sebentar lagi kita akan mulai, 4 menit lagi kita akan mulai acaranya. Gitu ya teman-teman ya, sambil menunggu Mas Alifnya untuk join. Mungkin teman-teman bisa di sini bisa buat-buat teh dulu atau buat minum atau mempersiapkan catatan supaya nanti bisa mencatat gitu. Oke teman-teman, sepertinya Mas Alifnya udah masuk. Kita sapa dulu, selamat malam Mas Alif. Halo, selamat malam semua. Halo Mas, selamat malam. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Sekarang lagi ada di mana Mas Alif? Di Jogja atau di mana mungkin? Di Purwokerto saya. Banyumas. Oh, lagi di Purwokerto. Oh, lagi WFA ya? Iya, lagi WFA. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum siap atau mungkin masih keluar tapi udah join, silakan teman-teman bisa join kembali. Dan juga masih diingatkan lagi buat teman-teman yang belum join, dalam artian temannya teman-teman yang belum join, mungkin bisa dipanggil, disuruh join dalam acara ini gitu ya teman-teman ya. Karena sebentar lagi kita akan mulai, sudah hadir juga di sini Mas Alif, dan kita akan mulai bentar lagi gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai aja. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada acara Amicom Center Talk Series atau AMC Talk Series dengan tema Learn to Build Design from EduTech Company. Sudah hadir bersama kita speakers yang luar biasa. Beliau adalah product designer dari Ruang Guru. Sebelum saya mungkin menyebutkan namanya, saya ingin melihat CV-nya dulu atau membacakan CV-nya. Beliau adalah Mas Alif Gibran Imawan. Tadi sudah saya bacakan, Mas Alif merupakan product designer di Ruang Guru. Pengalamannya jelas sudah malang buana dunia UI design dan juga perdesainan interface seperti itu. Mulai dari internship di Sebo Studio, kemudian pernah menjadi web developer dan UI designer di maumau.id. Lalu juga pernah freelance UI designer di Kementerian
Public Works and Public Housing ini PUPR ya sepertinya ya. PUPR dan juga pernah freelance menjadi UI designer dan front-end developer sampai sekarang, dan sekarang menjadi product designer di Ruang Guru. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah tahu ya apa itu Ruang Guru, dan mungkin teman-teman juga pernah nonton di TV, yang di semua TV itu ada tuh Ruang Guru, acara Ruang Guru gitu kan ya. Iya. Jadi tidak asing lagi ya teman-teman ya. Pengalamannya juga sudah luar biasa, dunia UI UX, dan juga mulai dari freelance sampai sekarang menjadi seorang product designer. Nah, ngomong-ngomong tadi kan ada UI designer, ada product designer. Nah, nanti mungkin kita akan bahas tuntas sih sebenarnya apa sih itu bedanya, dan sebenarnya apa sih relevansi antara UI designer dan juga product designer itu sendiri. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Amicom Center, yang mana acara ini dinamakan oleh Amicom Center Talk Series. Saya bacakan singkat ya. Acara Amicom Center Talk Series merupakan program sharing session untuk mencapai tujuan yang ditujukan kepada mahasiswa, fresh graduate, maupun yang memiliki minat dalam upskilling dan juga experience dalam bidangnya. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai UI designer, dan acara ini rutin diselenggarakan sebagai salah satu program kegiatan dari Amicom Center itu sendiri untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait dengan teknologi informasi. Ngomong-ngomong tentang Amicom Center merupakan sebuah lembaga penelitian dan sertifikasi berbasis SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang dulu mungkin teman-teman lebih kenal sebagai GITS Training Center gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman di sini sudah siap mungkin? Atau ada yang masih prepare? Saya kira sudah siap. Oke, saya mau presensi dulu aja ya, presensi kayak apa aja. Teman-teman di sini ada yang dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur nggak? Yang waktunya WITA atau WIT? WIT. Atau semua WIB semua nih? Dari Bali, Bu. Oke, dari Bali berarti WITA ya. Berarti sekarang jam 8 lewat 3 ya. Ada yang dari Indonesia Timur, ada yang waktunya lebih dari 2 jam mungkin? Enggak ada sepertinya ya. Oke, teman-teman di sini ada yang mau direpres enggak ini ya? Enggak ada yang mau jawab. Mau, oke, kalau gitu langsung saja Mas Alif mungkin sudah siap, Mas Alif? Ya, boleh, ayo. Oke, Mas Alif ada slide yang mau ditampilin atau bagaimana? Ya, mungkin aku share screen dulu ya. Oke, silakan Mas Alif bisa langsung share screen. Nah, ngomong-ngomong mengenai acara ini ya teman-teman ya, acara ini tidak berhenti di sini ya, nanti Mas Alif akan mengisi lagi di acara selanjutnya yaitu di workshop. Jadi teman-teman mungkin pantengin terus Instagramnya GitSolution, Instagramnya Amicom Center untuk melihat informasi selanjutnya. Nanti kita akan juga share sih selanjutnya dari keselanjutannya dari acara ini. Oke, karena sudah ditampilkan oleh Mas Alif, silakan Mas Alif dipersilakan untuk memulai. Oke. Halo semua, selamat malam ya. Thank you buat teman-teman dari Amicom Center yang udah invite aku buat sedikit sharing ya malam ini. Gak tahu aku mau ngapain ini hari ini. Oke. Okay. Ya, kita mulai aja. Thank you juga buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya malam-malam weekend. So kita malam ini mau belajar ya soal how to build a design. So basically kita bakal sedikit ngebedah bahasanya tuh kayak design proses yang ada di editor company, khususnya di Ruang Guru. Maybe nggak bakal sedetail itu ya, karena of course ada beberapa bagian yang mungkin confidential. Sorry guys, my cam is down. Aku ganti video aja deh, bentar. Udah, gini aja. Sip. Tadi aku pakai kamera dari HP karena ya, kamera laptopku sedikit bermasalah, so it's okay. Jadi hari ini temanya learn to build the design from my data company. So, mulai aja. Yang pertama itu kita bakal ngomongin soal UI dan UX yang tadi udah disebut sama Mas Bayu juga. Mungkin udah nggak asing ya soal UI dan UX. So kita bakal bahas terlalu detail tentang UI dan UX. Basically, ini ada menu kita, itu UI UX, terus UX design itu apa, terus design process di startup, terus di edutech company itu kayak gimana. Terus of course kita juga bakal membahas soal trik
tips and tricks soal belajar tentang UX ini itu gimana. So kita mulai. What is the user interface gitu. So the first thing itu kita harus tahu ya it's a basic ini ya definition dari UI. Ini adalah user interface, tampilan terbuka yang kita lihat secara langsung gitu. Simpelnya kalian buka aplikasi, kalian buka handphone, kalian buka laptop dan kalian lihat tampilannya, warna, description, anything yang kalian interaksikan itu adalah UI. As simple as that. Itu adalah UI. UI designer ya, mereka yang ngedesain itu tampilannya. Sesimpel itu. Yang kedua itu ada UX gitu. Jadi aku nanti mungkin ngasih beberapa analogi ya biar teman-teman itu lebih paham soal UI dan UX. User experience itu adalah segala pengalaman yang dirasakan oleh user saat berinteraksi dengan produk atau sebuah layanan. Ya fungsinya di situ adalah pengalaman atau experience gitu. So contohnya gini, kayak teman-teman misal pakai sebuah vending machine gitu. Apa yang kalian rasakan, oh vending machine-nya kita nggak tahu nih cara pakai vending machine-nya kayak gimana, so, itu adalah experience gitu. Itu adalah user experience. Apa yang kalian rasakan, itu adalah experience kalian. Itu adalah UX gitu. Yang kedua itu misalnya kalian kayak habis nyobain Grab nih atau Gojek gitu. Kalian pesan makan, terus ternyata pesan makan lewat Grab itu gampang. Ternyata cepat layanannya dan sebagainya. Apa yang kalian rasakan itu adalah user experience gitu. Apa yang pengguna rasakan itu adalah user experience. So, karena ini adalah experience, so di dalamnya itu hanya ada good UX dan bad UX gitu. So ini ada sedikit ini ya analogi gitu. Bayangkanlah UI itu adalah seorang perempuan gitu. Jadi kayak matanya, hidungnya, wajahnya cantik, rambutnya. Apa yang kalian lihat secara fisik itu adalah UI. Dan UX itu ibaratkan kayak mungkin kayak personality-nya dia gitu. Kayak, oh orangnya itu kayak baik, terus dia perhatian, terus mudah dimengerti. Ya, apa sih? Ya, kayak gitu. Itu adalah UX gitu. As simple as that gitu. Perbandingan atau analogi dari UI dan UX itu sendiri. So, karena tadi itu ada perbandingan ya, kayak UI dan UX gitu. Perbandingan antara good UX dan bad UX gitu. So pasti kita kepengen produk kita itu kayak apa ya? Pengen good lah UX-nya, nggak mungkin produk kita jelek gitu kan experience-nya. So gimana caranya kita bisa ngedapetin good UX itu? Nah, kuncinya itu hanya satu gitu. Kita itu harus understand what user problem and give what they really need gitu. Kita harus understand dulu sebenarnya permasalahan user dengan produk kita atau kendala yang mereka rasakan, problematika yang mereka rasakan itu apa sebelum kita give mereka solution gitu. Jadi ketika kita udah understand, baru kita research, kita ideation, dan kita give what they really need gitu based on problem mereka. Kuncinya ya itu gitu. Kita harus cari tahu gitu. Permasalahannya apa dulu sebelum kita ngasih sebuah solusi kepada seorang pengguna atau seorang customer gitu kan. Kuncinya itu kalau kita pengen dapetin good UX gitu. So next-nya ada satu pengertian itu namanya UX design yang kita akan mengaruh ke materi kita ke belakang gitu. UX design itu basically ya salah satu metode juga bisa dibilang yang kita gunakan untuk mendapatkan sebuah good UX itu tadi. Definisinya itu apa gitu? Mungkin orang-orang berpikir bahwa desain itu kayak kita creating something yang awesome gitu atau indah gitu. Yang iya, itu adalah definisi yang benar gitu. Tapi itu adalah definisi secara general gitu. Kalau secara kayak harfiah, desain itu adalah proses untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, dalam konteks UX design itu, UX design itu artinya adalah kita proses untuk memahami sebuah masalah user, menggali solusi, dan mengujinya secara langsung kepada user sesuai dengan kunci dari kita give the best UX to users. Jadi UX design ini adalah salah satu proses yang bisa kita achieve itu. Definisinya itu ini. So, next-nya. Di UX design itu ada satu metode juga di dalamnya untuk ngacip itu tadi, good UX yang namanya design thinking yang bakal kita bahas di kayak kita bakal belajar
tentang desain proses yang ada di company, yang ada di startup. Mungkin nggak aku, yang udah aku kasih disclaimer di awal, nggak bakal kita kupas secara detail, tapi mungkin ini adalah best practice yang mungkin di banyak company itu dipakai. Tapi of course, di company itu pasti kita akan mengembangkan dan kita sesuaikan dengan culture dari company tersebut gitu. Kayak ini tuh hanya best practice-nya aja. Ada yang mungkin kreatif prosesnya itu ada yang di skip. Ya, itu based on culture mereka gitu. Jadi ini hanya best practice gitu. So, sebelum itu kita bakal kenalan dulu nih. Sebenarnya kayak di dalam startup itu timnya kayak gimana, role-nya apa aja, karena biar teman-teman juga paham dulu. So, aku juga nggak bakal nge-share terlalu dalam, karena of course there is confidential. So, jadi di ruang guru itu ada dua tim, jadi secara company di ruang guru, ya, PT-nya namanya PT Ruang Raya, di bawahnya itu masih ada produk-produknya. Yang gede ada ruang guru, ada skill academy, ada ruang kerja. Kalau ruang guru kita kenal dengan timnya itu Cat12 team. So, di bawah Cat12 team, Cat12 itu kayak ada yang open mic kah? Bisa tolong di mute dulu. Okay, thank you. Yeah. Okay, jadi kayak di ruang guru sendiri kita ada dua tim, kayak di ruang guru sendiri kita kenal dengan Cat12 team yang mereka membawahi produk yang ada di dalam ruang guru gitu. So ada tim lain juga di dalamnya, ada Lifelong yang mereka itu menangani tim skill academy dan ruang kerja gitu. Di dalam tim gede, nah aku sendiri itu masuk ke dalam tim Cat12 yang menangani ruang guru gitu. Nah di dalam tim ini kita pecah lagi menjadi tim-tim yang namanya itu stream gitu. Stream itu ada banyak gitu, kayak stream A, stream B, stream C, stream D, dan banyak gitu. Namanya itu kayak stream itu berdasarkan jenis produk, kayak misalkan learning engagement, di mana tim learning engagement itu adalah tim yang menangani atau stream yang menangani tentang engagement rating di dalam aplikasi yang ngasih user satisfying di dalamnya dan sebagainya gitu. Itu adalah stream. Jadi kayak kumpulan dari produk-produk yang dikumpulin jadi satu, dan itu jadi tim. Di bawah stream itu ada fitur-fitur tertentunya, kayak misalkan di learning engagement itu ada fitur pets, ada fitur avatar, ada fitur timeline yang ngasih user satisfaction dan biar nggak boring belajarnya. Itu adalah fitur-fiturnya. Nah, di dalam stream itu ada timnya yang nanganin gitu. Nah, jadi ada banyak. Yang pertama itu ada product manager atau product owner. Basically, dia adalah stakeholders kita atau bosnya lah dari sebuah project. Simpelnya kayak gitu, itu adalah product owner. Yang kedua, itu ada product designer, aku. Product designer itu adalah desain yang menjalani proses secara end-to-end. Secara end-to-end itu artinya adalah dari awal hingga akhir kita itu join, gitu, dari tahap research, kemudian defining, kemudian kita ideation, sampai testing, itu product designer pun agaknya sampai seperti itu. Meskipun kayak kita nggak specifically sampai conduct testing, karena pasti ada tim lain, tapi designer itu at least kita menjalani role sebagai UI dan UX designer. Nah, yang kedua, yang ketiga itu ada UI designer dan interaction designer. Atau interaction designer itu orang lebih kenal dengan UX designer gitu. Jadi ada role yang UI UX dan ada yang role-nya dipisah sebagai UI designer sendiri dan UX designer sendiri gitu. Ada yang company itu emang mereka udah purely dipisah gitu, tapi di company itu sendiri memang ada yang masih digabung, ada yang udah dipisah gitu. Jadi seperti itu. Kalau UI designer benar-benar mereka full mendesain visual, kalau UX itu benar-benar kayak di prosesnya gitu. Kayak di form masuk ke visual lah pokoknya. Nanti bakal kita breakdown juga dan role-nya di masing-masing itu kayak gimana. Yang selanjutnya itu ada researcher, di mana ya sesuai namanya gitu. Sesuai namanya, tugasnya dia tentu pengen research, interview user, conduct survey, dan sebagainya. Simple kayak gitu. Itu adalah tugasnya seorang UX researcher. Kemudian ada writer. Nah, writer itu tugasnya kalau teman-teman dapat push notif dari Gojek, terus ngerasa kayak copywriting di dalam aplikasi Gojek itu terasa nyaman gitu. Kayak, ih, kayak lagi ngomong sama kita nih aplikasinya. Itu adalah tugasnya product UX copywriter gitu, yang bikin kalimatnya itu sehumanis mungkin gitu, semudah mungkin untuk dicerna oleh kita sebagai seorang user.
kemudian ada ilustrator, mungkin nggak semua tim punya, tapi khususnya di learning engagement kita punya satu dedicated ilustrator di dalamnya untuk support our asset gitu ya. Kayak ya bikin ilustrasi, bikin icon, meskipun aku juga tetap kadang creating icon sendiri ataupun illustration sendiri. Tapi kita tetap punya satu supporting team yang emang dedicated untuk buat ilustrator. Kemudian ada engineer tentunya, mereka yang benar-benar untuk nge-develop aplikasinya. Gitu. Ya, itu aja. So, kita bakal breakdown nih prosesnya yang tadi kita udah mention di awal soal design thinking. Yang pertama, kita ada empati. Tahap empati. Tahap empati ini adalah tahap di mana kita findings. Kita nyari tahu sebenarnya kebutuhan users kita atau customer kita yang hendak kita bikin kayak itu kayak gimana gitu. Apa yang mereka ekspektasi mereka itu kayak gimana, kepengen mereka itu kayak gimana, permasalahan mereka itu kayak gimana. Itu di tahap ini kita identifikasi dulu sebelum kita going ke tahap development. Tentunya kita harus nyari tahu dulu kita mau bikin apa gitu kan. Nah, kita bisa nyari di tahap empati ini kita biasanya melakukan tiga hal. Yang pertama itu ada interview. Tapi biasanya kita awal itu dengan survei. Jadi kita blast survei dulu. Biasanya teman-teman dapat push notif dari Traveloka, dari Gojek yang sudah isi kuesioner atau survei form gitu. Itu biasanya teman-teman dari researcher lagi coba untuk gaining ya apa ya finding seperti tadi. Yang kedua mungkin kalau dari survei itu ada yang menarik, kita bakal ambil untuk melakukan user interview. Yang ketiga itu ada dari data statistik. Pasti seorang startup itu, sebuah startup itu pasti punya dashboard data di dalamnya, yang mana nanti dashboard data itu dipakai untuk melihat nih, oh fitur ini kok ratingnya turun, fitur ini ratingnya naik. Nah, di situ kita cari tahu penyebabnya gitu. Nah, dari situ kita berangkat untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu, oh ya, jadi yang conduct di sini kan biasanya adalah product owner atau manager, researcher, of course, dan engineer dari data team. Itu biasanya mereka observe buat ya finding data dan sebagainya, interview, itu adalah ini peran mereka di tahap ini. So, selanjutnya itu adalah tahap define, di mana tahap define ini kita harus biasanya itu kayak melakukan mapping, simpelnya kita itu identify kayak dari pasti habis interview itu kita itu dapatkan si A jawabnya apa, si B jawabnya apa, si C jawabnya apa. So di sini kita bakal mapping nih, oh si jawabannya A sama si jawabannya B sama nih, kita identify pain point dari problem ini apa dan kita reprioritize. Nah, biar teman-teman lebih gampang juga buat memahami tahap design ini, aku ada case study. Dan di tahap ini semua tim itu join, bahkan kayak dari tim marketing, dari tim konten, dari tim lain yang selain ada di stakeholders yang tadi aku sebutin itu biasanya join, karena di tahap ini tuh kayak tahap di mana kita ya menentukan gitu pain point-nya apa, prioritisasinya kayak gimana kayak gitu. So, contohnya misalnya kayak gini, aku adalah seorang UX designer gitu di salah satu sarana pendidikan. Nah, aku ditugasin buat kayak kita bikin app yang di mana itu aplikasinya kita kepengen si bosnya ini minta kayak aplikasi ini harus se-flexible mungkin dan se-personalized mungkin gitu, sesuai dengan konten yang mereka mau, sesuai dengan materi yang mereka mau. Itu. Nah, misal nih dari tim researcher itu udah melakukan sebuah interview. Mereka udah melakukan interview, mereka udah melakukan survei, dan kita dapat data ada 8 orang lebih, di mana mereka ada yang bilang nih, kayak setelah ada pertanyaan dari researcher, ada yang jawab kayak, saya merasa biaya sekolah itu sudah mahal, jika ada tambahan bimbel, sepertinya akan terbebani jika mahal. Gitu. So, ini adalah user problem, gitu, permasalahan atau kendala mereka dengan bimbel gitu. Kedua, ada yang bilang kayak untuk belajar sehari-hari saya suka lupa nih, sehingga sering terlewat jam belajarnya. Ini juga salah satu kendala users gitu. Jadi ini adalah kayak contoh dari astaga, notif selamat. Ini adalah problem dari
yang udah didapetin sama UX researcher gitu. Kita bakal mapping gitu, kita breakdown nih sebenarnya apa sih permasalahan mereka gitu kan. Di situ kita cari nih pain point dari pertanyaan tuh pernyataan-pernyataan ini gitu. Misal nih di awal dari jawaban user yang dia bilang kayak saya rasa kayak biaya sekolah itu mahal gitu. So, kalau misalnya ada bimbel, ya kalau bisa jangan mahal gitu. Yang kedua, saya tidak masalah jika ada bimbel. Namun tentunya jika ada harga yang terjangkau gitu. Jadi pain point-nya adalah user itu needs bimbel namun dengan harga yang terjangkau gitu. Problematika mereka itu ada di harga. So, pain point itu simpelnya itu kayak we identify sebenarnya apa sih yang mereka pengen gitu. Apa yang mereka butuhin. Simpelnya kayak kita ditanya nih. Kenapa kamu lapar? Kenapa ya? Bentar-bentar, aku pengen nyari contoh. Nah, aku spontan. Misal jawaban dari user itu kayak saya merasa lapar gitu. Misal. Nah, so pain point-nya so ya kamu butuh makan gitu. Jadi kayak dari pernyataan itu sebenarnya user needs-nya itu apa? That is the pain point gitu. So based on apa? Based on assumption tentunya. Di sini itu masih benar-benar our assumption banget gitu. Of course kayak dari pernyataan-pernyataan user ini ya wes simpelnya kayak gitu doang gitu. Kalau saya merasa nih bermasalah kalau misalnya ada bimbel, bimbelnya mahal gitu, nggak mau kalau mahal. So they need bimbel yang terjangkau, simpelnya kayak gitu. Nah, setelah dapat ini, selanjutnya itu apa gitu. Kita kan udah dapat nih beberapa pain point. Selanjutnya kita bakal melakukan yaitu prioritization, karena nggak mungkin dari user problem ini, dari pain point ini, kita bakal solve semuanya gitu. Pasti kita bakal solve beberapa gitu, at least ya satu atau dua gitu, atau mungkin ada yang bisa kita combine gitu kan. So kita bakal ngelakuin prioritization nih, based on apa prioritisasinya itu, based on value dan juga effort tentunya. Value itu kayak impact-nya si ide ini atau pain point ini untuk users. Kalau effort ya seberapa capek kita kerjain gitu, seberapa susah ini dikerjain gitulah simpelnya. Nah, buat tentuin ini parameter, pasti ada parameternya kan selain dari value dan effort gitu. Nah, kita harus back to our goals gitu. Kita pengen bikin sebuah aplikasi belajar yang personalized dan juga fleksibel gitu. Dari ini mana nih kira-kira yang value-nya paling gede dan effort-nya juga mungkin ya paling 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 gampang gitu. So kita bakal reprioritize kayak gini kurang lebih gitu. Kita ada pain point yang kayak user membutuhkan variasi dan personalisasi dari materi belajar, dan juga user butuh jadwal dan pengingat waktu belajar mereka. Kenapa ini bisa jadi high value dan low effort gitu? Karena dari goals kita itu kepengen yang personalized dan fleksibel gitu. So dari goals itu kayak kita ngasih personalisasi materi belajar itu pasti sesuai dengan goals yang kita capai gitu, yang ingin kita capai, dan kasih jadwal dan pengingat, of course itu bakal ngasih sesuatu yang fleksibel untuk user. Dia pengen belajar ya udah sesuai mereka mau gitu. Itu valuable banget dengan goals kita gitu. Dan effortnya ya kita cuma bikin jadwal gitu kan. Biasanya ada parameter lain kayak effortnya itu gede atau kecil, itu biasanya dari kayak engineer biasanya gitu, kayak ini tuh possible buat di develop atau enggak, biasanya itu kayak gitu. Pasti ini kayak ya dari tim desain pun biasanya kadang kayak oh ini tuh susah dan sebagainya, effortnya biasanya itu dipertimbangkan juga. Nah, kenapa yang atas itu bisa jadi high effort gitu dan high value? Of course kayak ada yang user itu butuh bimbel dengan harga yang terjangkau, siapa yang nggak mau gitu. Pasti semua orang itu mau dengan bimbel dengan harga yang terjangkau gitu. Nggak bakal ada yang nggak mau kan dengan harga yang murah gitu, apalagi ini bisa menunjang aktivitas belajar mereka. Selanjutnya butuh fitur hiburan gitu, pendukung, aku sebutan nih
Ya. Oke, sorry. Nah, dari ini kayak fitur hiburan kan, biar belajar nggak bosan gitu. Of course, value-nya pasti gede banget gitu. Cuma, again, kalau kita butuh fitur hiburan, pasti kayak kita butuh effort yang lebih gede. Terus kayak misalnya kita ngasih harga yang terjangkau, effortnya juga gede. Kayak, ya, simpelnya kayak kita harus bakar duit gitu kan. Kayak, aduh, effort banget nih. Pasti startup kayak pengen cuan kan. Kalau bakar duit, lu nggak bakal mau gitu. Simpelnya kayak gitu. So, mana nih yang bakal kita pilih? Tentunya dengan high value dan low effort. Dengan value yang setinggi mungkin dan effort yang serendah mungkin. Itu yang bakal kita pilih. Nah, setelah kita dapat ini, biasanya itu kita bakal langsung untuk melakukan how might we statement. Nah, ini tuh kayak ibaratnya semacam solution dari problematika ini gitu. How might we itu kayak gimana jika kita bikin ini gitu kayak. Gini, misalnya kayak dari yang makan tadi kasus lapar, saya lapar. Terus pain point-nya, kamu butuh makan. Nah, butuh makan, how might we itu simpelnya kayak sebuah saran atau solusi gitu. Gimana kalau kamu makan ramen? Gimana kalau kamu makan sushi? Gimana kalau kamu makan bakso? Gitu. How might we itu simpelnya kayak gitu. Nah, dari sini kita kan ada nih dua pain point. User needs personalisasi materi belajar. Dan yang selanjutnya itu ada reminder atau jadwal gitu. Nah, how might we-nya atau solution atau sarannya itu adalah how might we create an application that can schedule user study and can personalize the subject or material. Ya, simple kan? Jadi gini, mereka butuh yang gimana kalau kita bikin aplikasi yang bisa jadwalin jadwal belajar mereka dan kita ya wes kasih mata pelajaran yang mereka mau gitu based on yang mereka mau gitu. Simpelnya how might we itu kayak gitu, kayak saran dari pain point itu tadi. So setelah ini di tahap defend itu udah selesai, kita bakal masuk ke tahap selanjutnya yaitu di tahap ideation. Nah, di tahap ideation ini juga yang ikut itu all team karena ini adalah tahap brainstorming. Jadi tahap mikir. Pikir nih, bakar otak, panas-panasin otak. So, di tahap ideation ini biasanya kita ngelakuin crazy act, meskipun ada mission impossible, negative brainstorming, ada metode-metode yang banyak, tapi yang umum dilakuin itu adalah crazy act. Crazy act itu simpelnya kita bikin storyline. Bikin storyline atau, storyline lah. Jadi kita itu sediain kertas HVS, terus kita lipat jadi 8, terus kita berkreasi di sini. Jadi kita mikir biasanya itu kayak possibility yang ada di app kita atau flow yang ada di app kita itu kita tuangkan dalam 8 halaman. Nah, di sini tuh yang udah aku bilang kayak kita itu bikin storyline kan. Jadi kayak kita itu di visual dan menceritakan gitu. Jadi kayak misalnya yang pertama user download aplikasi. Setelah user download itu ngapain ya? Oh, user register, user daftar dulu. Setelah daftar, user diarahin kemana? Oh, diarahin buat bikin jadwal. Setelah bikin jadwal, selanjutnya itu user pilih mata pelajaran. Setelah pilih mata pelajaran, ngapain nih? Oh, dia simpan, terus masuk ke homepage. Setelah masuk ke homepage, dia dapat notif kalau udah waktunya. Kalau udah waktunya, dia nanti bakal pilih nih. Dia kan pilih matematika gitu. Dalam matematika, dia pilih materi dulu sebelum belajar. Setelah pilih, dia baru belajar. Simpelnya kayak gitu. Jadi kita bikin storyline dalam 8 halaman ini. Simpelnya itu kayak gitu. Nah, next-nya, kalau kita udah bikin kayak gini, adalah kita bakal sorting. Karena kan timnya banyak tuh. Biasanya itu tim produk gitu, yang bakal nge-sorting gitu. Biasanya di-present, habis itu di-sorting idenya gitu. Yang paling bagus baru masuk ke tahap selanjutnya. Biasanya kita bakal ngelakuin kick-off dulu. Nah, kick-off ini ada dua tim yang kick-off. Jadi yang pertama itu dari tim produk, mereka itu bakal bikin PRD. PRD itu apa? Itu Product Requirement Document. Simpelnya itu kayak proposal, kalau teman-teman tahu proposal. Simpelnya gitu. Kenapa kita perlu create PRD? Ya tentunya kita biar kayak nggak ngalor ngidul gitu. Kayak, kemarin kayaknya nggak kayak gini flow-nya. Kemarin kayaknya datanya nggak kayak gini. Biar nggak ada hal-hal kayak gitu. Ya kita bikin PRD. PRD itu ya kayak proposal, simpelnya. Kayak ada background-nya, terus ada data consideration-nya, ada tujuannya, ada user journey, user flow, user stories, ada desainnya, simpelnya gitu. Ada conclusion dan sebagainya itu pun ya biasanya ada. Nah,
simpelnya PAD itu ini. Nah, kick off dari tim desain itu kita ngelakuin tahap yang namanya itu prototyping. Nanti tahap prototyping itu ada 3 step. Yang pertama itu ada conceptual exploration, yang kedua itu visual exploration, yang ketiga itu design critique atau design approval. Nah, di tahap conceptual exploration itu kita baru create yang pertama itu user journey. User journey itu apa? Nah, ini yang in charge itu ada tim product dan juga tim product design atau tim user experience design atau interaction design. User journey itu simpelnya kayak gambaran peristiwa yang possible gitu dilakuin sama user gitu. Simpelnya gini deh. Di dalam aplikasi kita itu user bisa ngapain aja. Ya, user bisa daftar, user bisa join belajar, user bisa dapat notif, user bisa belajar, nonton video atau ngapain gitu. Nah, simpelnya kalau misal teman-teman punya aplikasi Grab atau Gojek ya, di aplikasi Grab itu bisa pesan mobil, pesan motor, pesan makan, ya itu namanya user journey gitu. Nah, simpelnya itu kayak gitu, user journey. Selanjutnya itu ada user flow. User flow itu ya step by step, user yang bisa dilakuin oleh user untuk mencapai user journey tadi. Gitu. Tadinya kita udah bikin create user journey. Nah, buat dapetin, buat ngelakuin user journey itu kita harus ngapain? Gitu. Nah, di sini kita bakal perdalam gitu. Misal kita bakal ngambil contoh user flow dari bikin jadwal belajar. Gitu. So, ya udah kita tuangin aja. User buka aplikasi, habis itu tekan tombol buat, habis itu pilih waktu dan tanggal, pilih mapel, udah selesai. Atau biasanya kita tuangkan dalam flowchart kayak gini. Biar lebih enak, lebih visual gitu ya. Ya mungkin teman-teman udah nggak asing dengan flowchart gitu. Ya kan, tadi start, kita bikin jadwal, pilih tanggal dan waktu, mau lanjut atau enggak. Kalau enggak, ya dia pilih lagi. Kalau lanjut, ya dia pilih mapel. Mau simpen atau enggak nih. Kalau tidak, ya dia udah simpen. Kalau enggak, ya dia pilih mapel. Simpelnya kayak gitu. Selanjutnya itu ada information architecture gitu. Nah, information architecture ini simpelnya itu kayak screen decision gitu sih. Ini mempermudah tim designer waktu bikin wireframe. Jadi kayak nih, kayak kita itu di dalam halaman ini tuh kayak butuh apa aja sih. Nah, dari user flow itu sebelumnya kita tentuin dulu, oh kita buat jadwal kita perlu halaman apa. Pilih tanggal dan waktu, kita perlu halaman apa. Pilih mapel, kita perlu halaman apa. Simpelnya kayak gitu. Selanjutnya baru nih, di halaman ini, homepage, kita perlu informasi apa aja. Oh, ada user profile, ada empty state. Di kalender, kita perlu tanggal dan waktu. Simpelnya kayak gitu. Information architecture itu, ya kita nentuin informasi apa yang bakal kita tampilin di dalam screen. Selanjutnya itu ada wireframe. Ya, wireframe itu kita simpelnya ya bikin ini aja, kayak coret-coret kasar gitu dari tampilan aplikasi. Biasanya itu dipakai sama product design atau UX design atau UI design pun biasanya bikin. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap visual exploration gitu. Yeah, di tahap visual exploration itu ya simpelnya kita ngedesain aja gitu, ngedesain apa ya. Biasanya itu ya ini tips juga sih kayak kita biasanya finding inspiration bisa dari Dribbble, Behance atau aplikasi yang udah live atau aplikasi yang serupa. Setelah itu ya mungkin kalau teman-teman itu lagi belajar atau bikin portfolio bisa kalian pakai aset-aset yang gratisan. Tapi kalau komersil saya disarat mungkin kita pakai aset gratisan pasti bikin sendiri. Bisa ya udah di-execute aja. Bisa pakai Sketch, Figma atau Adobe XD sesuai dengan preferensi masing-masing gitu. Ini dilakukan oleh product design atau UI designer. Gitu. Interaction designer itu udah nggak ngomongin visual lagi. Mereka benar-benar concepting aja. Nah, selanjutnya itu design critique atau approval. Biasanya itu ya kita present ke bos. Kayak apa sih? Sorry. Kayak misal kalau di Google itu kita ada design approval. Ada banyak sih stakeholders-nya. Kayak pertama di approval dari tim internal, dari tim design. Kalau udah approve, kita naik ke tim product dari bosnya projectnya, project manager tadi, product manager. Setelah di-approve, kita bakal ke C-level, ke CEO kita. Setelah itu, kalau udah di-approve, baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu interactive prototyping. Interactive prototyping ini simpelnya ya, bikin prototype yang bisa diinteraksiin atau bisa diklik-klik. Ini contohnya.
bisa diinteraksi. Biasanya ini bakal dipakai untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap testing. Nah, testing itu ya pasti kita udah cari tahu masalahnya, kita udah bikin ide-nya. Tahap selanjutnya tentunya adalah kita ngetes nih, ini udah cocok atau belum, udah bisa dipakai sama user atau belum gitu. Biasanya yang kontak itu dari tim UX user. Jadi UX user itu di awal dan di akhir aja biasanya gitu. Nah, ini ya tentunya kayak tujuannya itu tadi, kayak benar ini udah relevan atau belum, udah make sense atau belum, udah bisa dipakai atau belum, memastikan aja sih intinya. Biasanya ada dua metode yang dipakai pada usability testing. Kalau kita pengen ngecek flow-nya, ini udah benar atau belum. Kalau A/B testing itu biasanya kita ngecek kayak kalau misalnya kita punya dua option design, dua option tampilan atau dua option flow. Ya gitu. Biasanya teman-teman ada yang ngepick, kok desain aplikasi Gojekmu sama Gojekku beda sih? Itu biasanya lagi kena A/B testing gitu. Nah, ya setelah itu kalau misal udah testing, biasanya kita lakuin iterasi perbaikan. Dari tahap PO, dari testing ini ada input dari user, kalau ini kurang, kita perbaiki. Kalau udah diperbaiki, tahap selanjutnya itu adalah screening. Screening itu ibaratnya kayak kita present ke engineer dulu. Kayak kita ngasih tahu, oh kita itu bakal ada project ini. Kita bakal, apa namanya, creating project ini, terus datanya apa aja, terus flow-nya kayak gimana, user stories-nya kayak gimana. Kalau misal ada yang nggak bisa di-approve, ya biasanya kita iterate lagi gitu. Meskipun engineer di depan udah ikut diskusi, biasanya di screening pun biasanya ada concern lain yang bakal kita iterate lagi gitu. Setelah lolos screening, kita bakal handover, pure handover gitu. Kayak kita slicing aset, kita upload ke Zeppelin atau di Figma aja gitu. Udah, selesai. Sana, kerjain, mas-mas engineer. Nah, aku mau tidur, gitu, biasanya. Terus, habis itu, kalau misalnya udah selesai, development, of course, udah deliver. Habis itu, biasanya kalau misal kita udah selesai development, itu ada staging. Jadi, ada dua tahap, yaitu staging dan production. Kalau staging itu masih tahap internal, kalau production itu kalau udah dinaikin ke Play Store atau App Store. Nah, di tahap staging itu biasanya kita support sebagai seorang designer, itu kita support kayak kita nge-QC ini, oh ini screen-nya udah yang hilang nih, salah nih, tambahin. Oh ini desainnya kok nggak sesuai ini sama yang di Figma, ganti mas, nggak mau gitu. Biasanya aku kayak gitu, ngececer engineer kayak, oh desainnya nggak bisa nih, margin-nya salah ini, terus asetnya rusak ini. Nah, kayak gitu tuh biasanya kita komen waktu di support NQC. Habis itu selesai ya udah dipublish gitu biasanya. Nah, itu sih prosesnya yang ada di startup. Untuk gambaran lebih kurang lebihnya itu kayak gitu. Nah, biasanya ada pertanyaan kayak gini sih. Kayak kita perannya UI UX atau itu tuh ngapain gitu. Terus emang selalu ada fitur baru gitu. Kalau nggak ada fitur baru gimana gabut tuh atau ngapain gitu kan. Nah, biasanya banyak sih alasannya kayak gini. Iya, enggak sih. Jadi kayak teman-teman gue ada sering nanya ini gitu. Emang kamu ada fitur baru apa tiap hari? Kalau nggak ada itu gimana gitu? Kerjanya itu ngapain gitu? Nah ya, kita balik lagi ke design thinking. Design thinking ini adalah tahap yang iteratif gitu. Nggak mesti ada fitur baru setiap hari, setiap bulan gitu. Tapi setelah ini, setelah kita publish, ada yang namanya itu pemeliharaan atau maintenance gitu. Pasti kita pantau, oh si fitur yang baru launching ini kenapa rate-nya turun gitu, kenapa nggak ada yang make, kan ada trackernya dari tim data. Nah dari itu kita iterate nih, kita balik lagi ke depan, ya kan, tadi di empati kita ada data analitik. Nah dari data analitik itu kita biasanya lakuin survei, kita lakuin interview, atau dari komplain-komplain media sosial, netizen-netizen, e-commerce gitu, lalu e-commerce, itu biasanya kan ada masukan-masukan gitu kan. Jadi itu juga jadi salah satu mungkin feedback juga buat kita, of course, untuk kita melakukan iterasi ke depan, bukan biasanya. Itu sih paling, karena itu tahapnya iteratif, kalau nggak ada fitur baru ya kita maintenance, kita biasanya lakuin redesign, kita bisa lakuin ada flow yang jelek nih, ya kita perbaiki, gitu sih biasanya. So, selanjutnya kita bakal masuk ke tips buat belajar UI UX design ini.
Mungkin ini quick aja ya, karena waktunya sepertinya udah tinggal sedikit. Yang pertama itu, kita bakal create case tadi, gitu saranku. Nah, case tadi itu ya simple ya, mungkin teman-teman bisa baca di medium.com ya. Jadi case tadi itu udah banyak, biasanya kayak case tadi redesign aplikasi Genius, redesign aplikasi Ruang Guru, redesign aplikasi Project, gitu, redesign flow apa, kan banyak ya. Nah, biasanya itu di pertama di set goals, kita itu mau ngapain redesign app ini. Gitu. Setelah itu ya kita research gitu. Biasanya oh, aplikasi ini misal di payment-nya ini jelek nih. Aku pengen redesign payment-nya, ah gitu. Kita research gitu. Kita interview ke orang, menurut kamu ini flow payment-nya kayak gimana, bisanya kayak gimana, udah oke atau belum, apa kendalanya, sama kayak di tahap yang tadi itu. Selanjutnya kita define gitu. Apa yang perlu kita perbaiki dan sebagainya, kita ideation, setelah ideation ya udah kita design gitu. Setelah design kita testing, kita publish, kita dokumentasikan buat jadiin portfolio kita gitu. Biasanya case study itu simpelnya kayak gitu. Kita bikin case study aja, case study kecil-kecilan gitu. Kan ujung-ujungnya kita bisa dapat research, kita dapat ide baru, kita dapat desain kita sendiri juga, kita bisa publish jadi portfolio kita, bisa kita pamerin ke orang-orang. Ada HRD datang, case study ini bagus nih, tertarik nih, ya, mau freelance nggak di sini, mau kerja nggak di sini. Biasanya kalau portfolionya bagus itu kayak gitu. Nah, selanjutnya itu kita bisa cari mentor, ya tentunya kalau kita belajar kita pasti butuh mentor, kayak Han Ji Pyeong, mentor idolaku. Nah, bis itu biasanya dapatnya dari mana gitu? Simple, kayak dari LinkedIn, Instagram. Kalau teman-teman tahu kayak orang-orang yang desainnya bagus, capri aja. Aku pun biasanya kayak gitu juga, kayak desainnya bagus gitu. Ya kalau sekarang sama teman kantor aja, gitu kan, di kantor juga banyak orang-orang keren dan belajar dari mereka bisa. Kalau dulu tuh ya kayak gitu, japri ke teman-teman yang jago-jago gitu. Selanjutnya itu ada join community. Ada banyak komunitas UX di luar sana, ada UXID, ada apa tuh, Desain Jam atau apa sih kalau di kampus tuh apa namanya? UKM ya. Ya terus biasanya kan ada komunitas-komunitas gitu di kampus, nah ya join aja gitu. bisa sharing, bisa dapat hadiah-hadiah, bisa sharing, dapat lowongan pekerjaan, dapat ilmu. Biasanya kalau di komunitas itu kayak gitu. Selanjutnya itu kita ikut lomba, karena lomba itu penting banget. Jadi teman-teman join aja lomba. Biasanya kalau lomba yang aku suka itu adalah product design. Ya, jadi kayak kita itu creating product gitu, kayak kita ngelakuin research, kita ngelakuin ya kayak yang aku sebutin tadi lah. Jadi karena aku kan juga suka ikut lomba, karena ya selain kalau menang kita dapat pengalaman, dapat duit ya, kalau kalah dapat pengalaman gitu. Ya, begitu sih. That's all, thanks. Thank you. Feel free kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau kepengen hit me in social media, follow me in social media, terserah kalau ada pertanyaan monggo. It's Q&A time. Thank you, teman-teman. Ya. Ya, monggo Mas Bayu. Mungkin belum di ini open mic. Masih di mute sebentar. Tes. Bunyi nggak? Ya, bunyi. Bunyi ya? Oke, ya. Terima kasih Mas Alif atas materi yang diberikan tadi. Selanjutnya, ini sudah ada beberapa pertanyaan Mas Alif ya. Ada banyak pertanyaan di kolom komentar dan juga di chat. Ini juga ada pertanyaan dari yang dibuat oleh Panitia. Tapi sebelum itu, teman-teman mungkin ada yang mau tanya langsung nggak ya? Tanya langsung, mungkin mau open mic atau open cam, kita ngobrol bareng di sini, kita ngobras. Ada yang mau tanya langsung, teman-teman di sini silakan raise your hand. Oke, 3, 2, 1. Sepertinya tidak ada. Langsung saja ya, Mas Alif ya, langsung aja kita ke pertanyaan pertama dari Kak Rizky. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang tepat ketika user research? Seperti itu, Mas. Atau mungkin Mas Alif tahu menahu nih bagian user research. Mungkin bisa dibantu dijawab, Mas Alif. Silahkan. Pertanyaan yang tepat ya. Pertama, ya, set goals. Pertama, kita itu pengen research apa dulu ya.
aku nggak begitu jago di research, so aku bakal ngasih basic skills-nya aja. Paling pertama ya, pasti kita set goal dulu gitu. Misalkan kayak gini sih. Kita kepengen yang tadi aku kasih contoh ya, kayak case tadi kita main di design payment flow. Gitu. So, kita pasti punya goals dulu gitu, atau kita punya data apapun yang bakal kita up untuk masuk ke development gitu ya. Pasti kita set goal dulu. Nah, apa yang pengen kita achieve? Misalkan kayak kita kepengen make the flow is better gitu. So, ya guys, pertanyaan itu pertama pasti 5W1H ya. Biasanya itu kita bakal ngelakuin research plan dulu gitu. Jadi kita bakal bikin template question berdasarkan itu. Misalkan kalau kita udah punya set goal-nya, kita nggak bakal langsung doing interview, tapi kita bakal ngelakuin bridging dulu gitu. Dan sebelum bridging, bahkan kita harus cari partisipan dulu nih. Sebelum kita ngelakuin interview, kita nyari partisipan dulu yang biasanya partisipan itu ada dua gitu, yang users dan non-users. Kita bakal cari dulu nih, oh partisipan. Kita misal nih, kita bikin case study gitu ya. Terus kita hubungin teman kita. Kita, eh gengs, kamu pakai Traveloka nggak gitu. Kalian pakai ruang guru nggak gitu. Kalau kita, oh kalau dia pakai gitu. Udah pernah transaksi atau belum gitu. Nah, udah gitu. Ya wes kita ambil itu sebagai partisipan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, kita ambil karena kita juga perlu dua perspektif. Perspektif user yang existing dan juga users yang baru gitu, yang dia itu belum pernah pakai. Kita perlu dua perspektif itu. Nah, pertama kita enggak bakal lakuin interview itu secara langsung, tapi kita lakuin bridging dulu kayak simple question aja, kamu udah pernah pakai aplikasi ini belum? Kamu udah pernah transaksi atau belum? Yang relevan dengan goals kita. Karena goals kita kepengen improve our payment process, so kita bakal nanyain itu dulu, gitu. Ya kan? Nanyain dulu kayak, udah pernah transaksi atau belum? Ya pasti kenalan dulu namanya siapa dan sebagainya, gitu. Setelah itu, yang biasanya kita lakuin itu, kalau misal kita ada produk fisik, produk yang udah live, produk yang udah existing, itu disuruh cobain dulu biasanya. Kayak, nih cobain dong. Gitu. Menurut kamu kayak gimana gitu. Atau mungkin kalau kalian mau langsung nanya, it's okay gitu. Something yang relevan dengan goals kita itu. Kayak, menurut kamu payment flow-nya kayak gimana gitu. Oh, ini aku sih oke-oke aja gitu. Nah, biasanya sebelum kita melakukan interview itu, kalau aku pribadi itu kita doing research dulu gitu. Nah, doing research dulu itu kayak kita bakal nentuin titik-titik mana yang rawan gitu lah ibaratnya. Kayak menurut kalian ini perlu dicari tahu lebih dalam nih gitu. Karena kita udah punya research plan, kita udah punya template question. Nah, kita bakal kayak misalkan nih di payment point kayak, oh kayaknya kita perlu lebih nyari tahu soal kode diskon nih gitu. Kalau dari pas kita tanya menurut kamu ini yang gimana, payment flow-nya ternyata, oh ini udah bagus, saya sih bisa-bisa aja. Kita bakal cari question-question yang lain gitu, kayak yang lebih spesifik gitu. Misal, oh ini kode diskonnya menurut kamu kayak gimana gitu. Oh aku bisa pakai, oh ini kayaknya susah, susahnya kenapa gitu. Biasanya itu kita ngelakuin, apa ya metodenya, aku rada lupa sih, tapi kayak kita itu selalu nyecer gitu. Jadi kayak, kenapa? Kayak gini, terus kalau ada jawaban, kita tukar dengan kenapa lagi, kita kenapa lagi. Jadi ada dua tipe gitu. Yang pertama itu ada question yang emang template yang udah kita sediain. Yang kedua itu adalah question yang kita based on jawaban users itu kayak gimana. Gitu sih. Jadi spontan memang kayak, oh menurut dia kayak gini, terus kita cari tahu sampai jawabannya itu memuaskan gitu. Selain, ya itu tadi, kita cari sisi-sisi yang menurut kita rawan, yang perlu kita cari tahu gitu misal. Oh, menurut kamu metode pembayarannya udah sesuai dengan apa yang kamu mau belum? Gitu. Jadi ya, emang based on the goals, emang simple question kalau menurutku itu. Karena interview itu banyak ya teman-teman. Ada yang emang kita doing sesuatu yang emang udah goals. Ada goalsnya, ada interview yang emang based on apa sih namanya? Based on survei. Jadi kayak ketika kita melakukan survei kan itu adalah sesuatu yang kuantitatif kan. Kayak kita nggak tahu jawaban yang berkualitas dari user dan mungkin ada beberapa jawaban yang bias gitu kan. Nah, setelah itu kalau misal ada jawaban-jawaban yang menarik gitu kan ya kita ambil.
terus kita lakuin interview. Simpelnya sih kayak gitu ya, based on the goals aja sih. Itu aja dari aku. Thank you, nice question. Oke, terima kasih Kak Rizky atas pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Mas ya, Mas Alif ya. Pertanyaan yang selanjutnya ini dari Kak Felix Prasetyo. Palestio, sorry. Yang pertanyaannya yaitu, gimana pembagian tugas yang efektif dalam timnya menurut Mas Alif di bagian product designer? Jadi mungkin dalam product designer, tim product designer itu bagaimana sih Mas cara pembagiannya gitu? Jadi bukan tim seluruh tim produknya, oh, ya, tapi khusus di product designer aja gitu. Oke, silakan Mas Alif. Tim product design. Oke, jadi tim product design itu pertama kita harus nyari SDM dulu ya. Apa yang kita punya di tim kita gitu. Misalkan kita ngomonginnya dari mana ya? Misalkan, oke deh, kita ngomong langsung ideal aja ya. Idealnya itu kayak gimana ya? So, idealnya itu dalam sebuah tim product design itu kita punya minimal itu ada 3 sih menurut gue ya. Coba, kalau di tim product design itu pasti kita harus butuh seorang UX researcher, di mana dia langsung nge-conduct soal research gitu, karena ya seorang product design pasti punya basic skill tentang research gitu kan. Tapi kayak alangkah baiknya ketika kita punya tim, kita itu punya seorang researcher, karena ya designer biar kita fokus untuk evaluate our design, development our design, dan researcher itu fokus untuk researching, finding finding data, finding insight dari users kayak gitu, nyari yang user-centric gitu, kayak mereka itu benar-benar langsung berinteraksi dengan users gitu. Karena kalau kadang emang ya Rista seorang desainer itu emang perlu basic research skill gitu, cuma kadang di real project gitu kayak kita terlalu fokus untuk ngelakuin designing gitu kan, kita ngelakuin kayak bikin user journey, user flow, terus kita bikin wireframe design, prototyping, itu juga udah banyak gitu. Kalau kita sambil research itu bakal too much banget gitu, dan nggak fokus. Jadi emang yang pertama yang harus kita miliki itu UX researcher, emang itu krusial banget sih menurut. Yang kedua, of course, kalau kita punya seorang designer, better itu satu, it's okay lah ya. Kalau kita pengen pisah, itu it's okay, kayak UI designer sendiri, UX designer sendiri, tapi kalau dalam skala tim yang kecil, it's okay, kayak kita punya satu designer dedicated aja gitu, kayak yang fokus untuk melakukan desain, karena toh juga seorang desainer pasti kayak mereka punya skills untuk bikin user flow, user journey, wireframe, visual, prototyping, itu desainer itu pasti pakem gitu, punya skill itu. Even dia seorang UI designer, pasti dia punya lah skills untuk bikin kerjaannya si UX design itu. Jadi satu desainer itu cukup. Dan yang terakhir itu biasanya kita perlukan itu antara seorang yang bisa manage work jobs, itu mungkin bisa atau mungkin kita bisa punya seorang illustrator yang dimana itu supporting our assets gitu. Jadi antara itu, karena biasanya seorang designer itu punya skill sebagai bikin aset, tapi biasanya ada yang enggak gitu kan. Nah kalau misalnya yang enggak, kita bisa supporting dengan orang yang paham betul soal perasaan ini, yang bikin ilustrasi, bikin icon, bikin background-background yang sangat-sangat gitu. Kalau emang si desainernya bisa, ya kita perlu orang yang bisa manage our job gitu. Karena di dalam tim product design sendiri pasti ada beberapa job gitu biasanya yang perlu orang itu fokus untuk managerial gitu. Tapi biasanya pasti ada tim lain yang udah manage gitu. Kayak misalkan di tim di startup yang mungkin tim product design yang belum gede, itu biasanya managerial jobs-nya itu ada di tim product gitu. Jadi di product manager atau product owner itu mereka yang udah udah manage lah job mereka gitu. Load-nya kayak gimana. Jadi mungkin 3 orang itu bisa jadi start yang lumayan oke ya. Ini versiku ya, mungkin banyak orang yang punya pandangan lain, tapi kalau aku pribadi sih 3 orang itu mungkin oke sih, karena kadang UX writer pun juga kita perlu ya, karena ini aku pengen ngomong ada UX writer itu karena semua orang punya perannya masing-masing gitu. Jujur kalau misal di company itu enggak, di company ku enggak ada seorang UX writer, aku kocar-kacir. Enggak bisa aku mikir kalimat-kalimat yang bagus gitu. Biasanya kalau bikin portfolio itu banyak orang ngeluarin ipsum, karena enggak tahu kontennya apa.
Ghostwriter itu juga penting gitu ya. Mungkin ya kalau idealnya apa ya yang aku sebutin tadi gitu. Ada UI UX design, ada UX research, Ghostwriter, product writer, 4 orang sih. Yaitu yang paling harus ada gitu ya untuk saat ini. Cuma kalau timnya kecil mungkin UX writer itu biasanya di tim kecil itu biasanya belum punya UX writer yang dedicated langsung gitu ya. Gitu sih. Memang yang ideal banget itu ada 4 orang yang aku sebutin di awal yang di tim tadi. Gitu. Thank you pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaan tadi ya buat Kak Felix. Selanjutnya ada pertanyaan, langsung kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Ini kita mau rollback nih di awal karirnya Mas. Mas Alif dulu, pas lagi mau daftar ke perusahaan atau pas mau apply. Pertanyaannya, gimana cara membuat portofolio UI UX yang untuk pemula gitu Mas? Dan apakah portofolio UX ada user testing ya? Terima kasih. Pertanyaan dari Kak Widi. Okay, thank you question-nya. Oh, pertanyaan portfolio UX ya. Okay. Jadi pertama gini. Jadi kita pengen apply sebagai apa dulu ya? Misal kalian nggak pengen jadi seorang UI designer, kalian pengen fokus benar-benar jadi seorang yang focusing on visual gitu. Yang jadi seorang UI designer ya, portfolio kalian di bikin desain aja yang sebagus mungkin gitu. Cuma saranku sebagai seorang desainer kita itu nggak cuma bisa modal visual aja, karena pasti kita ada kreatif proses yang lain gitu. So yang tadi aku sempat mention soal bikin case tadi itu adalah bikin portfolio UI UX yang paling ideal gitu. Jadi kita do a little research aja, kita nggak perlu research yang dalam banget ya, yang penting kita punya supporting data aja gitu, supporting statement dari seorang user setelah. Jadi kayak yang tadi aku bilang, kayak kita lakuin redesign gitu ya, kita doing little research aja. Kita define, kita ideation, kita design. Ya, wes. Itu menurutku yang paling ideal untuk portfolio sebagai entah itu pemula, entah itu bukan, case tadi itu bakal menjadi sesuatu yang super powerful menurutku. Nah, kalau perlu ada testing atau enggak, yes, I think testing is must ya menurutku, karena itu bakal jadi satu strong point juga gitu, bahwa problem solving kita itu bagus gitu, karena testing itu adalah tahap validasi gitu, memastikan bahwa problem apa ya, ide kita atau apa yang kita propose itu udah sesuai dan bisa dipakai sama users gitu, dan better than it gitu. Kayak misalnya kita redesign gitu kan, kita pengen redesign payment-nya ruang guru gitu, terus kita punya propose idea gitu, kita punya solusi gitu, kita punya problem solving gitu, terus kita udah design, kita testing, kan itu tahap validasi. Kalau emang itu udah tervalidate dan ternyata better, so it's a strong point. Itu sih menurutku. Thank you. Next question. Okay, terima kasih Kak. Gimana kalau misalnya satu pertanyaan lagi Kak Alif, bisa gak Mas Alif? Boleh, silahkan. Mungkin pertanyaannya ini yang mungkin dirasakan oleh teman-teman dan juga yang baru masuk ke dunia UI UX ya Mas ya. Pertanyaan seperti ini, bagaimana caranya tetap pede dengan UI yang telah kita buat atau UX yang telah kita desain, walaupun hasilnya itu jelek, nggak sesuai dengan ekspektasi. Pas kita mau masukin ke dalam portfolio, mau ke Behance atau kemana-mana pun, itu kayak kita nggak pede gitu Mas. Nah kira-kira gimana solusinya dari Mas Alif, atau Mas Alif mungkin pernah mengalami hal tersebut gitu? Of course, pasti semua orang merasa insecure dengan desain mereka. Tapi menurutku nggak ada desain yang jelek sih menurutku ya. Yang ada ya desain itu sesuatu yang mungkin bisa dibilang apa sih ya, relatif ya. Desain itu bagus, desain itu jelek, ya itu sesuai selera. Yang ada itu ya experience-nya itu bagus atau enggak gitu ya. So untuk ngatasin itu jujur aku pun juga nggak tahu ya. Cuma yang pasti yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi rasa itu adalah kita bakal sering-sering melakukan desain kritik
kita nyari feedback dari orang lain sebelum kita publish, misalkan Dribbble, ke Behance, ke manapun gitu. Jadi untuk dijadikan our portfolio, kita harus sering-sering minta feedback aja. Itu aja sih menurutku. Jadi kalau kita punya feedback, at least kita punya pandangan dari orang lain. Dari situ, menurutku ini kurang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, dari situ bisa kita improve. Itu sih menurutku kayak rasa insecure, rasa takut menurutku bakal tetap ada ya. Aku pun pasti merasakan itu. Cuma kalau aku pribadi untuk mengurangi rasa itu, pasti aku minta feedback ke orang lain, at least 2-3 orang. Kayak menurutku desain ini kurang apa, disebut kita improve, ya wes pede aja menurutku itu. Ya kita upload aja gitu sih. Selama itu bukan plagiarism, itu our creation, ya. Why not? Nggak usah takut, menurutku itu aja dari aku. Tapi in the other side, kalau misalnya nanti kita misalnya mau memindahkan opinion atau pendapat dari orang lain, juga kita harus ready ya dengan apa yang katakan orang ya. Istilahnya yes, kita jangan gampang baper juga kan ya. Itu sih. Jadikan itu sebagai kritik ya. Jadi kayak mungkin kayak sebagai masukan sih lebih tepatnya. Jangan jangan terlalu dibawa. Ya of course, mungkin aku pribadi pasti sering ya kayak ketika desain kita di challenge gitu kayak ini desainnya mungkin kurang A B C D E F gitu kan, ada merasa kayak ih hari tadi dong gue udah capek-capek nih ngerjain ini gitu, gue mikir ini mikir itu gitu kan, pasti ada rasa kayak gitu. Cuma again ini adalah perspektif orang lain di mana mungkin kita punya blind spot gitu kan, kita nggak tahu. Oh iya benar juga gitu, kita itu menempatkan diri kita sebagai orang yang emang ingin nyari masukan gitu. Kemarin memperbaiki produk kita, memperbaiki desain kita. Jadi jadikan kritik itu, masukan itu ya sebagai bahan evaluasi kita aja. Itu kalau dari aku. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya kira sudah paham semua mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Alif pada kesempatan kali ini. Mungkin satu lagi Mas Alif ya, closing statement atau penutup dari Mas Alif, ada yang mau dikatakan, atau yang mau disampaikan Mas Alif? Ya, oke. Paling dari aku, thank you banget ya sekali lagi untuk panitia dari Anicom yang udah invite aku buat join di sini, dan thank you buat peserta yang udah ikutin sampai segini malam ya, apalagi besok weekend ya. Dan sorry kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan, sorry juga buat teman-teman. Dan mungkin dari aku, buat teman-teman yang mungkin udah sekarang udah mulai untuk belajar jadi di bidang UX, tetap semangat aja ya tentunya, itu jangan pernah menyerah untuk creating innovation ya. Dan saranku mungkin kayak ikut lomba sih, kenapa nggak tahu sih, aku tuh kayak dulu tuh orangnya lomba banget gitu, kayak ambisius gitu. Jadi kayak saranku itu lebih kita jangan berhenti untuk terus berinovasi. Nah salah satunya mungkin kita bisa creating portfolio atau kita join sebuah kontes gitu, di mana kita bisa uji juga skill kita sampai mana gitu kan. Jadi jangan pernah menyerah untuk terus berkreasi. Thank you banget ya buat teman-teman. Oke, saya juga mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak-banyak buat Mas Alif ya, udah meluangkan waktu malam-malam gini. Besok libur Mas Alif BTW? Iya, ya aku libur, Sabtu libur pasti. Oh ya, Sabtu libur ya, gitu. Yeah. Terus bagi teman-teman, jangan lupa mengisi link evaluasi jika teman-teman ingin mendapatkan e-sertifikat. Linknya ada di kolom komentar, di situ di bit.ly/eval-amc2. Dan juga teman-teman jangan lupa, siapa tahu teman-teman masih mau ketemu sama Mas Alif lagi, kita akan ketemu di workshop ya nanti Mas Alif ya. Kita akan dari Amicom Center akan ada workshop kembali. Mungkin bisa di-share untuk infonya mengenai workshopnya ya, dari panitia. Untuk workshopnya itu akan ada di hari Sabtu tanggal 12 Juni ya, besok malam minggu ya teman-teman ya. Dan juga untuk link registrasinya juga ada di bit.ly masterclass AMC2. Nanti untuk linknya mungkin dari panitia bisa bantu untuk di-put di kolom chat. Nah untuk workshopnya ini saya spoiler dikit, judulnya adalah Take Up UX Design Process to Support Digital Marketing. Nah mungkin Mas Alif bisa kasih patah kata untuk besok workshopnya tuh ngapain sih sebenarnya gitu. Yeah, okay. Simpel aja Mas, yang simpel aja yang buat orang kepo. Iya, oke. Tadi kan kita udah ngepoin soal desain proses kan, kayak yang udah kita jelasin. So, ya kita besok bakal apply nih, bakal mikir lah yang punya otak
aku bakal bikin otak kalian panas gitu. Dan tentunya kita bakal belajar banyak hal, karena again, desain itu bukan cuma kita creating sesuatu yang bagus gitu, tapi di balik itu ada prosesnya gitu. Dan itu super bermanfaat banget gitu. Gak cuma untuk digital product, tapi untuk kayak kita creating product yang offline gitu, itu bisa banget gitu. Untuk keseharian juga bisa banget gitu. So, okay, kita besok bakal belajar tentang desain proses itu. Oke, okay, gitu ya. Jadi teman-teman ya, jadi sudah mulai panas ya mungkin untuk siap persiapan besok. Terakhir mas, last but not least, kita mau foto bersama ya. Biasanya kalau seminar-seminar offline kita foto bersama atau kan harus berdiri. Nah, diatur-atur. Aduh, kamu di sini. Nah, sekarang kita harus. Ya, teman-teman bisa di open cam, kameranya bisa dinyalakan, kita akan berfoto bersama sebentar aja teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa dinyalakan untuk yang moto, untuk yang mengcapture panitia atau dari saya nih. Halo panitia. Dari panitia. Oke, dari panitia ya, Mbak Celia. Oke, ini sudah pada open cam semua. Ada 3 slide di sini. Aduh, Mbak Sally kelihatan sibuk sekali ya. Oke, teman-teman silakan masih ditunggu 30 detik lagi ya untuk mengopen kameranya. Tinggal klik kok, teman-teman. It's really easy. Oke. Oke, panitia sudah siap untuk mengcapture. Silakan diberi aba-aba ya, nanti ya, Mbak Sally. Oke, okay. 1, 2, 3, siap semua ya, lagi. Waduh, kayak di kamera beneran ya jadinya. Wait, 1, 2, 3. Oke, mungkin buat teman-teman yang nggak bisa open cam bisa di reaction yang thumbs up ya, yang jempol supaya nanti kayak gaya aja gitu. Oke, okay. Mungkin Mbak Sally juga bisa di capture pas kita semua thumbs up ya. Mas Felix, thumbs up, bukan itu. Tolong. Oke, Mbak Sally dihitung. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk link evaluasinya dan juga untuk acara besok masterclass. Jangan lupa, jangan sampai skip. Kita akan ketemu lagi. Bukan kita, bukan saya. Tapi kita akan ketemu sama Mas Alif lagi untuk besok. Dan ada satu hal yang mungkin saya lupa banget pada acara kali ini. Saya lupa untuk memperkenalkan diri saya ya. Kalau biasanya perkenalan diri di awal, ini saya mau kenalan diri di akhir nih. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya sekarang bekerja sebagai itu di perusahaan di Jakarta, dan sekarang saya juga alumni Amikom juga. Saya juga sering mengisi sebagai moderator di acara Amikom Center ini, dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi di acara-acara Amikom Center selanjutnya. Jadi mungkin teman-teman mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada salah patah, salah kata, kalau misalnya ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Buat teman-teman juga sudah saya maafkan juga, dan terima kasih teman-teman sudah hadir pada kesempatan kali ini. Selamat merayakan malam Sabtu. Oke. Bang, udah pernah ngerasain BTS? Udah ditutup McD, mohon maaf. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mari. Mas Alif, terima kasih Mas Alif ya.